Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu kembali ya. Dengan rekan-rekan pioner, gimana kabar? Tetap semangat ya. Nah, sebuah postingan ya teman-teman, ini 5 jam. Pioneer Network Korea tidak kalah dalam sebuah perayaan besar. Pertemuan-pertemuan untuk pemberdayaan Bitcoin dan diakhiri dengan acara makan bersama. Open Minded, coming soon. Coming soon ya. Ini teman-teman ya. Nah, mereka semangat ya, ada suara teriakan-teriakan dari para pionir Korea ya ternyata ya. Nah, lihat ya, ini luar biasa ya. Nah, mereka ini saya lihat sepertinya bukan orang-orang sembarang. Mereka adalah bos-bos ya. Ya lihat. Bos-bos. Wah. Gimana dengan lu ya? Para penyanyi mereka saja model-modelnya mereka begini. Semangat lu. Kasihan sekali ya. Ini apa ya? Sebentar lagi kita akan mempergunakan Pai untuk belanja. Okay. Nah, ini teman-teman ya. Wah, ini hargailah Bitcoin Anda. Sebentar lagi kita bersama akan mempergunakannya untuk peer-to-peer belanja barang dan jasa, menukarkan dengan apa yang kita ingin. Ini. Oke. Lihat para pioner. Ya, ini jadi thumbnail ya. Itu di X ya teman-teman ya. Berita yang terbaru di X yang saya lihat itu yang tadi itu yang dari Korea ya. Itu 5 jam. Kemudian wah, ini ada foto Nicholas pasti menggunakan ini menggunakan nilai GCV ya. jam. Oh, ini sudah lewat ini. Video lama ya. Ya memang kadang-kadang video lama juga yang masuk ya. Ini Indonesia ini. Jaringan Pi menyebarkan blockchain ke setiap sudut, setiap orang, setiap rumah dari perkotaan hingga pedesaan di tempat di empat benua. Apakah ada cryptocurrency yang bisa mencapai hal tersebut dengan jumlah pengguna yang sangat besar? Ini adalah impian proyek cryptocurrency sebelumnya, memiliki komunitas yang besar-besar yang benar-benar kuat. Jalur penetor dan pendekatan tim melampaui imajinasi kita. Yes. Ini dari mana ya ini? Oh, saya pikir dari Indonesia.
serempak ya. Nah, ini belum selesai videonya ya teman-temannya. Oke, saya coba lihat komentar rekan-rekan pioner yang di video saya ya. Saya akan baca dulu komentar sebagai bentuk solidaritas saya, kita semua, para pioner ya. Dan jam segini ternyata Bang Dema sudah mulai mengantuk lagi ya. Oke, mana nih ya? Semua terkoneksi sebelum open minute. Beberapa poin kabar bahagia. 1. Peresmian gedung kripto. 2. HSBC kerjasama Pai. 3. IMF terima Pai ya. Ini masih tanda tanya ya. Nah, kita tunggu informasinya. Dan kita lihat, kita uji dengan waktu. Emang ya. Nah, kita lihat dulu komentarnya ya teman-teman ya, di waktu waktu yang tersisa. Maret gak juga open minute, banyak para pioner yang pada stres. Tetap tekun aja Bang ya, nunggu saja ya. Sampai kapan ya, nunggu sajalah ya. Mungkin saya ada batas waktunya, sampai kapan kita lihat saja nanti. Siap Bang, selalu hadir ya Mbak Liana ya. Terima kasih Mbak Liana. Loh, ini kok iklan muncul terus, orang lagi membaca ya. Pasti indah pada waktunya Bang Nurdin. Terima kasih Bang Nurdin. Bang Ari Prasetyo, saya sangat yakin Bang akan Pai ini pasti akan meledak ke seluruh dunia. Yes, kalau kita lihat yang terjadi sekarang Bang ya, bukan lagi akan terjadi. Memang sudah meledak ya. Dari Bang Arif, kalau udah open minded stop ngonten dulu Bang, kita jalan-jalan keliling dunia. Oke ya. Tawarannya mungkin kalau memang serius ya, saya juga tanggapi serius. Untuk saat ini saya belum bisa jalan-jalan Bang, ya mungkin 5 tahun ke depan belum bisa ya. Walaupun juga sering diajak teman-teman ke luar negeri ya, gratis loh ya. Ada teman-teman dulu yang di ini jalan-jalan sambil ya menjalankan peluang-peluang, tetapi saya belum bisa ya. Bukan cuma itu, dari channel yang satu pun sering mengajak untuk ke beberapa kota di Indonesia, tetapi belum bisa ya. Saya cukup stay saja dulu ya teman-teman ya. Jadi minta maaf ya. Kalau open minded gimana ya, tetap seperti biasa aja, gak ada yang berubah ya. Paling mungkin berubah latar belakangnya karena mungkin dalam waktu dekat Bang Dema sudah pindah ke rumah baru ya, gitu teman-teman. Itu aja, tapi sama, masih sama lah. Apa yang mau berubah, memang sudah begitu. Hidup itu tidak enak kalau dibuat-buat. Santai aja, jalannya apa adanya, indah pada akhirnya. Salam.